Satu, ketika dahulu apabila spesies dinosaur mengalami kepupusan, terdapat beberapa haiwan prasejarah yang terselamat. Kini, haiwan-haiwan tersebut telah berjaya melepasi perubahan beberapa zaman dan hidup bersama-sama kita pada hari ini. Dan perubahan zaman dan waktu juga telah membuatkan haiwan-haiwan ini mengalami evolusi dari pelbagai segi termasuk bentuk badan. Kali ini kami akan kongsikan 5 haiwan prasejarah yang masih wujud sehingga kini. 1. Kura-kura alligator snapping. Kura-kura alligator snapping adalah spesies kura-kura daripada keluarga Chelidridae. Kura-kura ini hidup di perairan air tawar di Amerika Syarikat. Daripada namanya yang agak seram, ia merupakan isyarat supaya anda tidak mendekati haiwan ini kerana ia dikenali sebagai haiwan yang mempunyai gigitan yang sangat kuat seperti buaya. Keluarga kura-kura Chelidridae adalah spesies yang hidup di zaman prasejarah. Menurut anggaran, fosil hidup ini telah wujud dari 72 hingga 66 juta tahun yang lalu. Berat kura-kura ini boleh mencecah 180 kg menjadikan spesies ini sebagai kura-kura air tawar paling berat di dunia. 2. Ikan silakan. Berdasarkan rupa sahaja, anda boleh mengagak bahawa haiwan ini telah lama hidup di dunia. Ikan silakan adalah spesies yang boleh ditemui di pesisir pantai lautan Hindi dan Indonesia. Ia merupakan salah satu spesies ikan purba yang pernah dilaporkan pupus sekitar 66 juta tahun yang lalu. Namun, kita masih beruntung kerana sempat melihat kewujudan ikan ini apabila ia tiba-tiba muncul kembali pada tahun 1938 dan masih boleh ditemui di lautan Hindi. Dan dengan kemunculan kembali ikan silakan ini, ia menjadikan spesies ini sebagai salah satu haiwan purba berjaya melepasi peringkat pemulihan semula jadi. Silakans dipercayai telah berkembang untuk bertaham sekitar 400 juta tahun yang lalu. 3. Alligator gar. Ikan alligator gar mempunyai gigi yang tersangat tajam digunakan untuk mengoyak mangsanya. Ikan ini dipersetujui oleh pakar bahawa telah wujud pada zaman prasejarah dan masih wujud sehingga kini. Ikan yang mampu mencapai saiz yang sangat besar ini biasanya dijumpai di banyak bahagian di Amerika Utara. Sebab mengapa ia dipanggil sebagai ikan primitif atau fosil hidup adalah ia memiliki ciri-ciri morfologi daripada nenek moyangnya yang hidup sekitar 100 juta tahun yang lalu. Alligator gar sangat unik kerana mempunyai kemampuan untuk bernafas menggunakan udara dan air. 4. Jerung frill. Jerung frill atau jerung tufted merupakan nama haiwan mengerikan ini. Ia sangat jarang dilihat oleh manusia kerana ikan ini tinggal di kedalaman 50 hingga 200 meter di bawah permukaan air di lautan Atlantik dan Pasifik. Ikan ini mempunyai sejarah yang sangat lama iaitu berpuluh-puluh juta tahun yang lalu. Melihat kepada garis masa hidup ikan ini, dianggarkan jerung ini telah wujud 95 juta tahun yang lalu. Juga terdapat kemungkinan bahawa spesies ini telah wujud sejak 150 juta tahun yang lalu di penghujung zaman Jurassic. 5. Lamprey.
Lamprey adalah haiwan prasejarah yang tergolong dalam kumpulan parasit. Ikan lamprey hidup dengan melekat pada ikan lain, menghisap darah daripada perumah sehingga mati. Lamprey biasanya ditemui di perairan pantai dan air tawar di hampir semua tempat di dunia. Ia boleh membesar dari 13 hingga 100 cm. Ikan ini tidak mempunyai rahang, namun memiliki gigi kecil yang sangat tajam dengan fungsi menghisap darah. Fosil lamprey tertua ditemui di Afrika Selatan dengan anggaran usia 360 juta tahun dan bentuknya adalah serupa dengan ikan lamprey yang kita tengok pada hari ini. Alangkah beruntungnya kita masih berpeluang melihat haiwan prasejarah ini, kan? Kami yakin masih terlalu banyak hidupan air dan darat yang masih belum dicapai dari ilmu manusia. Subhanallah. Dan jangan lupa subscribe ya. Tekan butang loncengnya untuk tidak terlepas video yang akan kami update nanti, insyaAllah.